Oke, okay, welcome back to my channel. Jadi malam hari ini kita akan melakukan analisa teknikal di XAUUSD. Jadi karena banyak juga yang tanya ya analisa untuk besok. Nah, hari ini saya akan coba buatin ya teman-teman ya. Nah, di sini sekedar informasi aja, saya juga ada mulai challenge ya teman-teman ya. Challenge lagi dengan modal 10 dolar. Di sini teman-teman bisa lihat ya di kursnya USD, kemudian udah profit 3 dolar. Kemudian di sini lagi running trade juga ya. Di sini ada TP. Nah, kadang teman-teman gini ya. Apa namanya? Ini real ya, teman-teman ya, real. No, bukan akun demo, teman-teman. Bukan akun demo. Jadi yang minta portfolio nggak usah lihat portfolio, lihat aja performa tradingnya. Di sini ini baru satu hari, teman-teman ya. Ini time frame-nya saya buka nih custom. Kemudian nih hari ini ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian kita coba last move-nya. Kita scroll ke bawah ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya profitnya. Kemudian sudah withdrawal-nya berapa ya. Tuh, udah. Jadi kita apa namanya sedikit menginformasikan kalau itulah history dari trade dengan menggunakan ilmu SNR. Simpel kan? Nah, simpel teman-teman ya. Pokoknya teman-teman tuh kalau belajar tuh yang simpel-simpel, nggak usah yang ribet-ribet. Kalau teman-teman belajar ribet, pasti ribet hasil. Ya, seperti itu ya. Nah, ini trade masih jalan teman-teman ya. Ini kalau nggak kena TP ya saya nggak close, biarin aja running gitu teman-teman ya. Ini baru sehari teman-teman ya. Baru sehari running, ini udah saya close 3 dolar ya. Udah kena TP 1, terus saya lepas 1 dan TP di 1,99 dolar ya. Kemudian di mana namanya? Di sini ya, ini teman-teman lihat ya, ini masih running ya, masih running. Saya tinggal dulu ke analisa ya, kenapa saya bisa ambil buy, kenapa bisa ambil sell di sini ya. Karena gini, kalau misalkan saya jelasin di sini, ini kan ada indikatornya teman-teman ya. Jadi indikator ini sebenarnya sebagai alat bantu aja ya, kenapa saya bisa ambil entry buy, kenapa bisa ambil entry sell. Saya jelasin di sini ya, di trading view ya. Kemarin juga udah sempet ya teman-teman ya, saya bagiin analisa ya. Teman-teman kan lihat di sini nih. Saya bilang di sini untuk ambil entry sell ya, dia entry sell kalau dia nge-break ya, kan break sell ketika break ya. Nah, breaknya itu di mana? Nah, ini teman-teman, saya zoom ya, di sini zoom. Nah, ini kan di break nih, pas candle berjalan, saya limit di sini. Saya limit TP ya, TP di sini ya. Nah, ini udah tak kasih TP nih teman-teman, TP di garis ini nih, T. Ya. Kalau market naik, teman-teman ya. Kalau market naik menembus nih, nge-break dia ke atas ya. Buy limit di sini ya, buy limit di sini, kemudian TP di mana? TP di sini ya, tapi TP-nya nggak kejar ya, masuk ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke analisa. Analisanya gimana? Saya apa namanya, hilangkan terlebih dahulu. Jadi kan banyak tuh yang ngirimin apa namanya chart gini ya. Jadi digambarin SNR, kemudian minta di iniin bener nggak kayak gini analisa. Oke, sebenarnya nggak ada yang salah analisanya, semua benar ya penempatan. Udah oke, cuman di sini mungkin kurang percaya dirinya aja ya teman-teman ya, harus ditingkatin teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada area konsolidasi, saya pakai di sini aja ya. Nah, kenapa tadi saya ambil posisi sell di sebelah sini ya? Jadi gini, sell di sebelah sini itu ada alasannya. Nah, ini teman-teman kalau lihat di sini ya, nah ini lihat di sini, ini tuh ada resisten. Nah, resisten ini di break sini teman-teman ya. Makanya saya sell limit di sini nih, saya limit di sini. Oke. Saya limit TP di sini teman-teman ya, nggak banyak-banyak saya ambil. Nah, ini TP di sini. Nah, kemudian kenapa ambil buy bang di sini? Nah, jelasannya gini, kenapa saya ambil buy di sini? Nah, karena di sini itu ada batasan teman-teman ya, di sini ada batasan. Nah, batasan ini belum ditembus teman-teman ya, belum ditembus, kemudian rejection, pemantulan. Kenapa bisa ambil buy? Nah, karena di sini terdapat area konsolidasi. Nah, area konsolidasi ini kalau sampai ditembus ya, itu artinya market akan kuat turun teman-teman. Ada batasan di sini, kemudian teman-teman lihat geser ke sini. Di sini juga banyak areanya. Nah, ini teman-teman jangan lihat ke sini dulu. Kalau misalkan bingung, teman-teman analisa yang di bagian sini dulu ya. Nah, di sini kemudian TP-nya kenapa di sini, Bang? Nah, karena di sini itu ada terdapat area pemantulan di sebelah mana. Nah, ini saya jelasin nih ya, dan nih ya, kemudian mana lagi ini ya, mana lagi ini banyak nih ya, area sini ini banyak nih, teman-teman. Batasan-batasannya nih di sini, Mas. Kenapa
saya bilang teman-teman untuk trading dan analisa ya ambil aja area-area di mana teman-teman bisa entry. Sebenarnya jangan takut teman-teman. Kalau teman-teman takut dan ragu, saya yakin nggak akan ada hasilnya. Jadi gini, bentar. Saya hilangin dulu ya. Nah, di sebelah sini ya. Wait, tunggu sebentar. Bisa dilihat. Nah, gini. Di sini teman-teman cari ujung-ujung dari area SNR ya. Misalkan candle bergerak di sini, ujungnya cari dulu teman-teman ya batasannya. Ini batasan tertinggi, ini batasan terendah. Kalau market terus turun, teman-teman lihat area supportnya. Ya, support mana yang tembus. Ya, seperti ini. Kalau dia naik, resisten mana yang tembus. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung, coba aja dulu ya, coba aja dulu teman-teman gambar SNR, kemudian mau open posisi buy maupun sell silahkan ya, nggak ada larangan teman-teman open posisi, yang penting di akun demo atau di akun set ya, misal ya. Dan di sini juga saya sedikit menjawab pertanyaan teman-teman ya, kan ada yang tanya apa namanya, bang bikinin risk reward dong. Nah gini, risk reward tuh gini teman-teman ya, misalnya saya open posisi buy di sini ya, misalkan target di sini kan 4. Kemudian SL-nya di mana? SL-nya selalu 2 ya. Nah, dibagi aja nih teman-teman ya, dibagi. Misalkan kalau teman-teman SL-nya 2 dikali 2, nah jadi 4. Misal TP-nya di 4, ya bagi 2, seperti itu. Ya, di sini TP misal ya. Kemudian di sini semisal loss, ya udah teman-teman open posisi di next apa namanya? Next area ya. Jadi terapin selalu ini. Kalau misalkan teman-teman nggak terapin ini, nggak akan ada hasilnya ya. Misal di sini ya. Di sini kan mana yang di break ya? Nah, ini ya, misalkan di sini break ya, nggak bisa di break ya. Ini kan sell profit, lagi di break ya. Ini di break sini. Ini banyak area-area profit nih teman-teman ya. Kalau teman-teman jadi, nah anggaplah ada yang loss ya, mana yang loss yang ada di sini. Sini ini di break ya. TP. Ini sini, nah saya jelasin aja ya. Kenapa bisa break bisa TP ya? Ini punya saya masih belum close ya teman-teman ya. Nah ini masih running ya. Nah ini udah 4 dolar teman-teman ya. Hampir sehari ini 10 ya. Sehari 10 dolar. Tapi kalau belum nih, saya belum close ya. Kalau belum TP belum close. Tapi sebenarnya nggak boleh maruk-maruk teman-teman ya. Atau kita close aja ya. Kita close ya. Nah ini kita close ya. Lihat historinya teman-teman nih. Nah nih. Biar teman-teman tuh tahu nih. Nih ya. Sehari berapa? 8,20 dolar sehari. Deposit 10. Ya. Kalau teman-teman paham, saya yakin profitnya bisa 80% ya. Di sini karena sebagai edukasi aja contoh, biar teman-teman nggak nanyain lagi portfolio ya, portfolionya mana, dan ini portfolionya live teman-teman ya. Di open posisi pun buy, buy, sell, sell ya. Jadi saya ambil di momen-momennya aja. Kalau misalnya ada momen ya saya open posisi buy, kalau nggak ada ya udah amat lah teman-teman ya. Trade per hari itu sebenarnya cuma ambil 20%, tapi karena apa namanya ada momen ya ambil trade-nya hari ini. Oke, sini udah close. Di sini saya nya mau buy limit, cuman nggak dapat jadi saya close. Kemudian sebenarnya masih bisa naik teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita masuk ke analisa lagi. Nah, jadi kalau semisal di sini tuh saya kasih penjelasan ya, penjelasan kita yang kemarin ya. Nih, susah di sini saya melihatnya, soalnya masih belum ada yang loss teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang loss, bisa saya ini. Cuman kan ini karena market udah terjadi ya, katanya udah terjadi. Oke, sekarang kita lihat yang nggak terjadi aja dulu. Nih, masih bisa TP sampai sini ya. Masih bisa TP sampai sini teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang sampai sini ya? Ini teman-teman bisa lihat, ini ada SNR, ini ada SNR, ini patokannya teman-teman. R, ini ada SNR nih juga nih. Nah, makanya saya bilang ada patokannya sini. Kalau bisa SL plus dulu. Jadi teman-teman itu bingungnya di mana? Sekarang saya apa namanya? Saya delete dulu, habis itu di bagian sini ya. Kita mulai masuk ke analisa untuk besok ya. Di sini kita mulai dari bawah sini dulu ya. Saya jadi bingung ngejelasinnya dari mana teman-teman ya. Karena
ngelihat momennya profit semua nanti di ini lagi. Oke, di sini saya kasih SNR dulu, yakni SNR ya, resisten terdekat nih candle berjalan teman-teman ya. Terdekat tuh di sini batasan candle ini cuman bisa sampai sini. Pasti ada koreksi setelah penembusan area resisten ya. Entah itu koreksi doji, entah itu koreksi apa namanya? Doji sell atau doji buy atau bisa jadi penerusan buy. Nah, kalau ini ditembus apa yang akan terjadi? Kalau semisal nah ini ya, kalau semisal ini ditembus ya, area ini ditembus ya, area ini tembus ya, break, maka marketnya strukturnya akan kayak gini. Ini nembus naik ya, kemudian dia koreksi sebentar, entah itu dia mencari area support di sini ya. Nah, ini area support nih di mana? Nih, ini lagi nih ketemu nih sama ini. Ini ketemu sama ini lagi ya. Nah, ketemu lagi. Terus ini ada di sini juga ada support nih. Nah, nih. Nah, ya. Nah, bisa jadi dia mantul sampai sini. Baru dia penerusan ke arah buy. Ya, buy. Buy-nya kemana? Nah, nih. Buy-nya ya sampai sini, teman-teman. Nah, nih. Ya. Nah, sampai sini. Terus kalau ada pemantulan di sini, koreksi, terus masuk ke sini, apa yang teman-teman lakukan? Tunggu. Dia mau nge-break ke atas atau nge-break ke bawah. Ya. Kalau semisal dia nge-break ke atas, open posisi buy di sini. Ya, buy di sini. Buy. Buy limit. Ingat, buy limit di sini harus menembus area yang di sebelah sini. Nih. Kalau nggak ditembus, jangan open posisi. Karena masih ada kemungkinan untuk pemantulan. Seperti itu ya, teman-temannya. Jadi, analisanya cukup simpel. Ya, cukup simpel loh bahasanya. Ya, jangan pakai area-area yang terlalu ribet ya. Gambar aja ujung atasnya, ujung bawahnya ya, cari konsolidasinya dulu ya, ini area konsolidasi, ini area konsolidasi juga ya. Kemudian area mana yang ditembus? Itulah yang teman-teman ikuti untuk open posisi ya. Jadi ini karena marketnya belum berjalan kan nungguin lama teman-teman ya. Jadi kita cuma bisa yang analisa ke belakang. Nah, seperti ini kita mau analisa kemana lagi coba? Kalau bukan ke belakang. Nah, kalau kayak gini udah mandek teman-teman ya, karena time frame-nya 30 menit, masa satu candle saya tungguin sampai 30 menit gitu ya, bingung ya juga. Makanya kalau teman-teman mau apa namanya belajar SNR seperti video saya yang kemarin, tonton dulu, habis itu teman-teman coba ya terapin ya. Nah, risk reward sekarang saya bahas. Tadi kan saya nggak bahas karena sambil trade ya, jadi saya sempetin aja buatnya. Nah, risk reward misal gini teman-teman ya, saya akan cari area dulu ya. Misal candle bergerak sini. Saya gambar ini. Misal bergerak sini ya. Di sini saya tunggu ya, saya tunggu. Nah, misal ya di sini juga saya bisa sih sebenarnya open posisi di sini ya. Di sini kan di break ya teman-teman ya. Apa yang di break? Nih ada support, ini ada support. Ini ada support, kemudian ada resisten, 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 resisten ya. Ada tiga nih teman-teman ya. Nah, di break nih di sini apa yang saya lakukan? Open posisi sell. Sell mana? Sell limit sini. Sell limit tadi. Sell stop. Ya. Nah, seperti ini. TP ambil kecil-kecilan misalkan SL 2 kan 2 ya. Sell stop 2. TP 4 misalkan. Nah, ini. Nah, udah TP nih. Kemudian udah TP diem kan, mandek lagi teman-teman, nungguin lagi ya. Kemudian market naik sampai sini ya. Di sini teman-teman nih lihat nih, satu candle nih. Nah, ini satu candle nih. Candle ini ada yang ditembus nggak, ada yang di break nggak ya, ada yang di break nggak, ada yang batasan tertinggi nggak lagi. Nah, teman-teman pasti lihat yang ini nih. Nah, nih. Ini kan di break nih di sini ya. Ingat. Nah, ini kan. Nah, ini kan di break nih candle yang ini di break ya. Resisten ini dan ini di break ya. Kemudian teman-teman mau open buy ya. Teman-teman harus lihat nih. Ini di sini ini masih ada resisten. Ini resisten, masih ada penghalang. Nah, bisa buy nggak? Bisa aja sebenarnya. Di sini juga ada support. Di sini ada support. Cuman di sini tuh ditembus teman-teman ya. Ini area konsolidasi, ini juga sama. Nah, kalau teman-teman masih bingung nggak apa-apa. Kalau misalkan open posisi aja ya. Open posisi kayak gini misalkan. Di sini saya kemudian cari lagi nih, tunggu lewat. Nah, di sini
Set. Nah, anggaplah di sini ya. Ini kan break ya. Ini ya, candle merah nih ya. Ya. Misalkan candle merah ini break. Di sini break. Teman-teman open posisi sell. Sell limit mana sih? Sell di sini. Dan sell mana? Dua misalkan. Dua ini. Kena SL nih. Ya. Oke, kena SL di sini. Nggak apa-apa. Loss satu kali kan. Nah, di sini loss minus dua. Di sini profit empat. Ya. Empat dikurangi dua masih masih positif nih hasilnya. Ya. Masih positif ini maksudnya. Jadi yang pertama itu kan teman pertama teman-teman profit 4 dolar. Kemudian yang kedua loss 2 dolar ya. Di sini masih profit teman-teman 2 dolar. Seperti itu ya. Nah, ini masih profit ya 2 dolar. Kemudian teman-teman open posisi lagi. Nah, di mana? Di sini. Ya, di sini. Apa yang di break nih? Ada ini juga di break ya. Teman-teman lihat di sini. Ini juga di break ya. Ini juga di break nih. Nah, ini. Teman-teman open posisi sell di sini. Sell limit. Oke, sell limit. SL berapa? 2. DP berapa? 4. Nah, nih. Profit lagi. Nambah lagi nih sini. Ya, nambah lagi sini. Nambah 2. Teman-teman, 4. Udah gitu-gitu aja, teman-teman. Yang penting teman-teman tuh terapin konsisten kalau ambil breakout. Rekornya ambil, kalau misalkan ambil trendline, trendline-nya ambil, ya semua strategi itu punya rasio apa namanya rasio risk reward yang beda-beda. Kalau teman-teman tuh punya apa namanya pencapaian yang sekiranya tuh teman-teman kan beda-beda nih. Kalau saya kan ngambilnya sebenarnya cuma 10%, cuma ada yang ngambil 20, ada yang 2%, kan beda-beda setiap orang, setiap trader itu beda-beda teman-temannya hasilnya. Nah sini. Ini masih profit 4. Kalau udah profit ini diem ya, tutup marketnya, main game. Nah, habis main game udah istirahat, lanjut besok lagi. Kita juga kita kan trading ini cuma ngambil untung ya, ngambil untung berapa persen gitu ya. Kalau udah tercapai ya stop, jangan ini jangan dikejar gitu loh. Terus di sebelah sini lagi. Nah, ini saya masih tunggu sebenarnya dia masuk ke area ini. Karena udah nggak ada momen, saya nggak entry lagi. Udah close dah hari ini. Seperti itu teman-teman ya. Di apalagi nih yang mau dibahas risk reward udah saya jelasin ya. Jadi kalau mau entry entry aja, yang penting ada pengaturan SL dan TP. Kalau belum disentuh salah satu, jangan digeser-geser. Kalau digeser-geser tamatlah kalian teman-teman ya. Saya yakin kalau digeser ini udah harusnya profit teman-teman, geser lagi, geser lagi, geser lagi ya. Mending kalau teman-teman geser BE. Kalau nggak digeser BE-nya, tiba-tiba market naik gimana? Rugi jadi ya teman-teman. Yang harusnya profit 4 jadi cuma 2. Karena takut marketnya tiba-tiba turun terus di-close. Kan nggak masuk hitungan risk reward-nya ini. Nah, kalau teman-teman punya risk management yang baik dan benar, saya yakin ya profit ya. Seperti itu ya. Oke, jadi cuma itu aja yang bisa dibahas ya. Analisa kita besok. Kita lanjutin nanti. Kita lanjutin besok aja teman-teman ya. Hari ini kita sedikit penjelasan SNR aja biar teman-teman paham. Jadi kita besok lanjut analisa di jam 7 lah saya usahakan bikin apa namanya analisa marketnya ya. Karena ini cuman penjelasan buat edukasi sekalian informasiin ya. Nih kan sekarang equity-nya jadi 18 dolar ya. Profit 8 dolar. Ya udah, itu aja mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat dan portfolionya juga bisa bikin teman-teman profit ya. Jadi soalnya kemarin kan ada yang ini tuh nanyain portfolio. Jadi saya jawab aja di video ini ya. Seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau ada pertanyaan. Oke. Bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya.